Kalian setuju gak saat kita masih anak-anak, kita berusaha untuk melakukan hal apapun sebebas mungkin. Tapi semakin kita dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang makin kompleks. Namun kita harus bisa bahagia dan juga harus merasakan kebahagiaan. Cobalah untuk melihat sesuatu dari perspektif baru. Halo Cinefile, gimana kabar kalian nih? Apakah masih pada gabut dan bingung mau ngapain? Nih, buat nemenin keboringan kalian, Movie Rastis mau bawain alur film yang berjudul Bonnie Bears The White Life. Persilahkan kami untuk menghibur kalian dan gak banyak basa-basi lagi, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Sambil melalui jalan setapak, melewati beberapa gunung, dan menembus hutan di musim gugur, Victor melajukan kendaraannya dengan kencang menuju ke kota untuk bertemu kawan lamanya Raymond. Victor sendiri tinggal bersama dua beruang kembar bernama Briar dan Bramble. Victor membayangkan kalau dirinya sukses menjadi pemandu wisata dan mengajak semua customernya untuk berkeliling dunia. Tapi baru aja dibayangkan, semua customernya membatalkan wisata dengan Victor. Mereka memilih buat pergi ke Wildland seperti yang dilihat dari iklan TV. Dia adalah Raymond, seorang konten kreator yang sedang menunggu kedatangan Victor di kota. Di sana mereka membahas tentang turnamen yang akan digelar di Wildland. Dengan hadiah $1 juta, Raymond pun sangat ingin memenangkan turnamen tersebut. Karena dirasa jika dapat memenangkannya, maka akan banyak nilai plus yang didapat. Seperti ketenaran, iklan TV, bahkan bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Raymond pun langsung mengajak Victor untuk mengikuti turnamen tersebut di Wildland. Victor yang mengetahui kalau hadiahnya sebesar itu pun tanpa pikir panjang lagi, langsung mengiyakan ajakan dari Raymond untuk mengikuti turnamen tersebut. Kemudian mereka berdua pun saling balik ke rumah masing-masing untuk mengistirahatkan dirinya sebelum esok hari. Di keesokan harinya, Victor yang terlambat pun langsung tergesa-gesa menuju Wildland dan tanpa disadari, ternyata Bramble juga ikut menyusup ke dalam mobil van Victor di sana. Bramble mendengar kalau Victor itu akan pergi menuju tanah liar atau Wildland, yang membuat dirinya jadi menyusup dan pengen ikutan ke sana. Terus Briar yang menyadari kalau Bramble gak ada pun langsung mencarinya. Beruntung Raja Monyet berhasil memberi informasi yang benar kalau Bramble itu ikut bersama Victor menuju kota. Sesampainya di kota, secara gak sengaja Victor bertemu dengan Shirley yang sedang menyelesaikan tugas fotografinya di sana. Kemudian para peserta pun saling berebut masuk ke kereta khusus menuju Wildland. Dan tanpa disadari, Bramble juga ikut menaiki kereta tersebut di atasnya. Di sana para peserta diberi perlengkapan baju canggih yang dapat merubah mereka menjadi hewan tergantung yang seperti ia inginkan. Akan tetapi Victor nggak punya sama sekali nih jenis hewan yang ia inginkan di jam tangan yang canggih tersebut. Beruntung di sana Raymond datang menghampiri Victor. Kemudian mereka pun pergi bersama-sama untuk mengisi jenis hewan sesuai yang Victor inginkan. Bersamaan dengan diperlihatkannya Bramble yang mulai menyusup masuk ke dalam Wildland. Aksi rusuh Bramble di sana terpaksa harus dihentikan karena sesuai peraturan yang menuntut semua makhluk hidup di Wildland yaitu wajib menggunakan pakaian. Lantas Bramble yang sebenarnya adalah beruang asli pun terpaksa ditangkap agar diberi pakaian oleh penyelenggara di sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang bernama Leon yang menyamar dan mempunyai rencana buruk untuk mengambil data pendiri Wildland. Terus semua peserta pun dibuat berkumpul seketika dengan kedatangan pendiri Wildland yaitu Sir Tom.
happiness our whole lives. Di sana, Perks memperkenalkan transformasi supernya kepada para peserta bersama Terry, sang juara turnamen sebelumnya. Alih-alih memperkenalkan, ternyata Tom di sana membuat timnya sendiri yang terdiri dari Perks, Terry, bersama Rayman. Dan seketika Victor pun langsung merasa dikhianati karena orang yang mengajaknya turnamen dari awal justru lebih memilih bergabung bersama Tom di depan mukanya. Di sana Victor juga kebingungan nih karena dirinya belum mendapat tim untuk mengikuti turnamen tersebut. Terus dari atas panggung kita diperlihatkan Leon yang sedang melancarkan aksinya, yaitu mengambil data penting milik Tom. Sayangnya karena Victor tertabrak oleh orang segede gaban di sana, ia pun terpental keras dan sekaligus membatalkan aksi dari Leon yang sedang mencuri data milik Tom. Leon pun akhirnya mengajak Victor untuk membuat tim bersamaan dengan Bramble yang secara tiba-tiba menampakkan dirinya di sana. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun bergabung menjadi satu tim dan berencana akan memenangkan perlombaan tersebut. Singkat cerita, mereka semua bersiap-siap untuk babak pertama, yaitu mengambil kapsul Super Transform yang telah panitia siapkan di tempat-tempat tertentu. Lalu tim siapapun yang bisa mendapatkan kapsul tersebut maka akan langsung melaju ke babak final. Dan kemudian mereka pun memulai perlombaannya. Beruntung di sisa kapsul terakhir, Leon berhasil mengambil kapsul tersebut dan membuat timnya berhasil lolos ke babak final. Para peserta yang berhasil mendapatkan kapsul juga langsung mencoba transformasi supernya yang sangat keren. Namun pada saat Victor ingin mencobanya, tiba-tiba Leon pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Victor bersama Bramble pun akhirnya terpaksa melanjutkan babak final tanpa adanya kekuatan transformasi dan bantuan dari Leon. Dan secara tiba-tiba kita diperlihatkan Leon sedang mengendap-endap mendekati doi, akan tetapi malah cabut doinya. Enggak, maksudnya Tom. Jadi kronologinya, Leon secara diam-diam mendekati Parks agar bisa melanjutkan aksi pencurian yang sebelumnya ia lakukan. Namun setelah Leon berhasil mendapatkan seluruh data yang dimiliki oleh Tom, kebetulan di sana terdapat Victor yang sedang mengejar-ngejar bola. Bukannya membantu Victor agar dapat memenangkan lomba tersebut, Leon malah langsung cabut menjauhi Victor. Sayangnya karena tergesa-gesa menjauhinya, Leon gak memperhatikan langkah nih, sampai-sampai ngebuat dirinya hampir terjatuh di tepi jurang. Beruntungnya Victor yang gak tega karena melihat hal tersebut pun langsung menolongnya. Namun naas, mereka berdua harus jatuh sampai ke tengah-tengah jurang. Di sana mereka berdua kebingungan karena gak punya alat yang bisa ia gunakan untuk mengeluarkan mereka berdua. Terus pada akhirnya mereka pun saling bertukar cerita tentang keluh kesah yang mereka rasakan selama ini. It's more important than she is. I didn't expect you need the money for her cure. Mereka berdua pun akhirnya berdamai dan saling menyemangati agar bisa memenangkan turnamen dengan hadiah besar tersebut. Beruntungnya lagi, Bramble bersama tim Shirley berhasil menemukan mereka berdua dan langsung menolongnya di sana. Kemudian mereka semua pun dibuat terkejut ketika melihat bola emas yang melintas di depannya. Lantas mereka semua akhirnya langsung melanjutkan babak grand final, terus mengejar bola emas yang memiliki poin tertinggi di sana. Pada akhirnya karena kerjasama Leon bersama Victor yang sangat kompak, Victor berhasil mendapatkan bola emas tersebut. Lalu membuat timnya itu memasuki peringkat pertama yang menandakan kalau tim mereka berhasil memenangkan turnamen itu. Semua orang pun bersorak ria bersamaan dengan mereka yang menaiki balon raksasa sebagai pemenang turnamen di Wildland.
Namun pada saat mereka sedang senang-senangnya menaiki balon raksasa, secara tiba-tiba Rayman yang akan meminta maaf pada Victor berubah menjadi ganas dan aneh. Beruntung saat Victor dan Bramble terjatuh, Tom berhasil menyelamatkan mereka berdua menggunakan safety mode. Akan tetapi di sana Parks bersama anak buahnya langsung menangkap Leon karena aksi pencuriannya selama ini ternyata terekam oleh CCTV di Wetland. Victor yang mengetahui hal tersebut pun langsung menghajar Leon karena ia telah menganggap Leon telah membohonginya selama ini. Pertengkaran mereka pun akhirnya ditengahi oleh Tom dan kini Victor resmi mendapatkan $1,000,000 karena telah memenangkan perlombaan tersebut. Setelah hal itu, Bramble pun izin kepada Victor untuk pergi mengambil jajanan ringan di sana. Akan tetapi saat di perjalanan, Bramble malah bertemu dengan Briar yang kelihatannya lagi marah banget nih. Melihat Briar yang lagi emosi, Bramble pun langsung lari seada-adanya. Bersamaan dengan rekan tim Shirley yang pada berubah menjadi aneh seperti Rayman sebelumnya. Nah, secara kebetulan, Briar malah bertemu dengan teman Shirley yang berubah entah karena apa nih. Di sana dirinya juga harus merasakan serangan keras dari teman-temannya Shirley. Shirley yang sedang mencari teman-temannya tersebut pun dibuat terkejut ketika melihat rekan timnya bersama Briar dikurung menggunakan es dan dibawa ke suatu tempat. Tak terima karena teman-temannya diculik oleh bawahan Tom, Shirley bersama Bramble pun melaporkan kejadian tersebut kepada Victor. Setelah mendengar laporan itu, mereka semua pun pergi untuk mencari keberadaan Briar di tempat terakhir kali Shirley melihatnya. Akan tetapi, bukan Briar yang mereka temui di sana, melainkan makhluk transformasi super yang menjadi agresif dan menyerangnya. Karena kabur dari kejaran makhluk tersebut, mereka pun secara tak sengaja sampai di rumah Leon yang kini telah ia tinggalkan. Di sana mereka menemukan fakta kalau sebenarnya Leon telah mendirikan Wetland bersama Tom dahulu kala. Akan tetapi di sana Leon gak setuju dengan kekuatan super transformasi, sebab pengguna yang menggunakan kekuatan tersebut tidak dapat kembali normal setelah menggunakannya. Oleh karena itu, Leon selama ini berencana mencuri data Tom agar bisa menggagalkan kejahatan yang telah Tom rencanakan. Mengetahui hal tersebut, mereka pun kini bekerja sama untuk menyelamatkan teman-temannya yang akan diubah oleh Tom. Let's rock and roll. All of the contestants use the super transform though. Is it broken? Wait, where are you going? We should split up. I'll follow them. Dan benar aja, di sana Victor mendengarkan seluruh percakapan antara Tom bersama Leon, yang isinya adalah rencana buruk Tom yang akan ia lakukan secara terus-menerus. Di sisi lain, terlihat Bramble bersama Shirley yang berhasil menemukan Briar dan menyelamatkannya dari kandang makhluk transformasi super. Run for it! Kembali ke kantor Tom, karena dirasa Leon udah gak bisa lagi buat ngebujuk Tom, ia pun lantas langsung menyerangnya. Beruntung saat Leon sedang terpojok oleh Tom, tiba-tiba Victor datang untuk menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya mereka semua pun berkumpul di sana, terus langsung bertarung melawan para pasukan Tom. Ah!
Namun, pada saat mereka semua berhasil mengalahkan Tom bersama anak buahnya, secara tiba-tiba para makhluk transportasi yang tadinya dikurung mulai lepas berkeliaran secara agresif. Bersamaan dengan orang-orang di Wildland yang mulai bertransformasi super dan menjadi sangat agresif di sana. Kemudian karena tak ingin menjadi lebih parah, Tom bersama Victor pun langsung pergi menuju ke ruangan Phoenix untuk mematikan transformasi super yang telah terjadi. Akan tetapi di sana Phoenix telah berubah. Ia menentang Leon yang ingin mematikan Matrix transformasi super. Bahkan Phoenix juga memanggil makhluk yang bertransformasi super agar menggagalkan Leon yang ingin mematikan sistem secara manual. Oh no. I'm afraid I can't let that happen. You can't. Leon! The sky with love. Lily. I'm so happy to see you again. I wish I could just hold on to you forever. Leon! Can't hold out much longer! Here! Break the glass! Why are you trying to stop me? What's wrong with... Hingga pada akhirnya karena kerjasama antara Leon bersama Victor, akhirnya mereka pun berhasil mematikan transformasi super yang ada di sana. Terus secara perlahan para orang-orang yang bertransformasi pun kembali normal, seperti sedia kala. Dan setelah kejadian tersebut, Victor pun dikenal sebagai pahlawan yang berhasil menyelamatkan para tamu di Wildland. Para orang-orang juga pada kembali seperti sebelumnya. Lalu Victor pun menjadi pemandu wisata seperti apa yang ia inginkan di awal film. Dan kemudian film pun selesai. Beh, gimana nih menurut kalian tentang film Bunny Bears The Wildlife, teman-teman? Kalau menurut kami Movie Rastis sih, film ini mengajarkan tentang rasa sulit yang tinggi di antara pertemanan. Contohnya seperti Leon yang hampir dibunuh oleh Tom, beruntung di sana ada Victor yang datang menolongnya karena nggak tega ngeliat temennya itu akan ditembak mati. Bisa kebayangkan, bagusnya ada teman Leon di sana. Kalau nggak ada mah beda cerita lagi tuh. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Dari film ini kita bisa ambil sisi positifnya nih guys, kalau bekerja sama dengan partner itu sangat penting. Istilah kata mah kayak kalian yang punya rencana buat nikah atau bikin rumah atau apa dah sama partner kalian, itu penting banget teman-teman. Kalian kudu kompak, bekerja bersama-sama, susah-susah kudu dirasain, sampai akhirnya kalian berhasil mendapatkan tujuan yang sangat kalian inginkan. Terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih nih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!